Oke, di konten kali ini gue akan bikin konten gameplay Xbox Revamp ya guys ya. Level 1 sampai skill 1 seperti biasa. Jadi sekarang tuh skill 1 dan skill ultimate-nya itu diubah ya guys ya. Dapat tuh bukan diubah sih tapi ditambah. Jadi dia bisa physical, bisa magical. Wah, ini enak banget sih. Jadi lu bisa beli Ice Queen ataupun Glowing Wand. Sebenarnya enggak harus di Pink Glaive sih. Cuman enggak tahu kenapa gue mau nyoba di Pink Glaive aja, oke. Okay. Enakan di Pink atau Ice Queen? Sepatunya gue lebih suka sepatu top boots sih kalau Xbox mah. Kalau offline baru gue bawa warrior boots. Ini kita cek dulu. Oh, udah diambil. Dan sampai kalah ya guys ya retrinya. Oh, oke. Okay. Sabar, sabar. Seharusnya mati sih moskopnya seharusnya. Waduh. Oke, okay, free free free. Nah, kayak gini udah gak bakal bisa dia. Nice. Jangan lupa like, comment dan subscribe ya guys ya. Dia tuh Xbox itu kalau udah ulti kayak gitu tuh dia nggak bisa di stun ya guys ya. Tadi dia mencoba nge-stun gue, nggak bisa si apa namanya itu moskopnya. Ini kita langsung ke turtle aja. Nah, kita clear dulu dua. Sabar sabar, awas awas, ini mati mati mati. Kita bunuh yang ganggu dulu. Iya, kereset dong. Wah, paksa aja sih menurut gue sih. Gue Xbox, gue lebih pede. Aduh, aduh. Mati sih seharusnya dia nih. Nice. Seharusnya dapet sih, masih jauh dia, masih lama. Nice, nice, nice. Udah, cabut, cabut. Waduh, mundur dong. Eh, kita incer ininya ya, cloudnya. Nice, as as as, bom ulti kayaknya dia. Ah, oke okay, oke okay, balik balik. Gini ya guysnya biar dua apa? Oh iya, kalau hyper dia pakai killing spree. Terus kalau inian dia pakai festival of blood kalau offline. Lebih enak. Ini kalian kalau misalnya mau festival of blood juga gak apa apa sih. Cuman lebih enak killing spree kalau hyper. Gitu ya guysnya. Oke, langsung immortal habis blood axe ya guys. Nah, ini mati dia nih. Mati mati. Nah, dia nggak bisa nge-stun kita kalau kita ulti. Itu enaknya Xbox. Nggak bisa di ulti kalau misalnya lagi nggak bisa di skill dulu, nggak bisa di stun kalau misalnya dia lagi ngulti. Ih, ngebacot. Moskopnya nggak bacot ya guys ya. Baik, berarti kita kita lock lagi aja nih. Lumayan dia mati dua kali. Jangan sampai kelihatan di map ya. Kita nunggu sini aja. Seharusnya dia sih nggak sadar seharusnya. Nah, langsung pakai aja udah skill 2 main sama retrinya. Nice, mati. Udah, kita langsung ke mid nih, enggak ada yang mini ya, enggak ada yang apa, enggak ada yang clear pada ke atas. Seharusnya enggak usah diwarin sih, padahal gue di bawah. Seharusnya enggak usah diwarin. Kita nunggu tartar aja. Lo kan tartar kan? Baru gue bilang. Enggak bisa karena ini enggak ada gua. Damage-nya kurang. Free turtle enggak ya? Nah, ada tiga dikit lagi sih. Free seharusnya. Gue juga. Wah, wow, ada perangku, ada perangku, ada perangku. Help dong, help dong. Eh, hampir aja. Eh, mati sini dia nih. Langsung aja kita gas lah. Kocak, kocak. Soalnya kita ambil buff birunya ya. Main expert mah gitu-gitu doang menurut gue mah. Seharusnya sih gue salah sih, harusnya gue habis Glowing Wand, Ice Queen baru sisanya mau Athena atau apalah itu seteralah. Cuman gue mau coba dipin, gue nyoba doang, nyoba dulu yang mainnya. Ini enak apa enggak sih pakai dipin? Lagi gue compare sama Ice Queen, enakan mana?
Kalau udah masuk late game tuh dia bikinnya ini ya, Guardian Helmet, kalian ganti. Lebih enak itu. Mati sini dia, kelihatan di map. Asli dia bete. Lock Moskop terus ya guys ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pokoknya apapun yang terjadi Lock Moskop. Soalnya dia di God Lane. Gue selalu ngincar yang God Lane, gue nyampe dia gak jadi. So kunci di late game nya dia tuh yang bikin susah entah. Sabar sabar jangan ya. Kebait lu, awas awas, di rumput ada orang gak tuh. Oke gak ada. Awas awas awas, kena ulti rata. Enggak sih, damage nya gak terlalu gede dia. Nice 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 nice. Cloud di mid, buff birunya aktif. Oke, kita ke buff biru aja ya. Wah, orang butuh bantuan kok mati, makasih. Oke. Kita dari R3 ada skill 3 juga. Nice, dapat. Nah, dapat juga kill plus buff. Balik-balik-balik udah, kalau udah untung balik. Biasanya tuh kalau misal epic atau legend tuh udah untung, dia langsung dipaksa war lagi tuh, nggak udah untung terpas jadinya pas malah jadi nggak untung gitu tuh, jadi balik malah jadi rugi. Kalau dikasih tahu ini ngapain sih hypernya mundur, kalau dikasih tahu kayak gitu tuh siapa tuh siapa paling benar. Ini kita karena ada cooldown, kita pakai ulti kita aja lah. Nice, sabar sabar. Tadi Moskop dulu ya guys ya. Nah ini dia menulis nih. Langsungnya kita pakai nanti kita skill 2 kita. No, nggak bisa di stun orang gua ulti. Kocak amat. Asli dia Moskop mati banyak asli. Seneng gua kalau nge-GB. Nge-GB God lane asli dah. Gampang banget matinya. Dia juga nggak bikin immortal. Awas. Ih, hampir aja kena. Sini. Nice, nice, dapat buff plus skill. Tuh udah untung. Kalau udah untung kayak gitu langsung cabut ya kalau Xbox. Kalau lance atau wailing strawl mau luarin lagi kalau Xbox, kalau udah ulti harus jaga-jaga jarak banget asli dah. Langsung S Queen aja kita. Kita kalau udah lihat game ganti kursor atau apalah bebas lah. Pokoknya 8 item itu tuh udah bagus nih, 8 yang item ini. Kalian ganti-ganti aja. Kita coba ke lawan Aggro. Perih banget. Ya ampun, belum ulti gua. Kita pakai aja ultinya buat Firmin ya. Ada lurt. Kita ngelurt nggak sih ya? Main cepet dong. Iya main cepet aja kali ya. Dia ada Cloud sama Moskop. Dia ada Cloud sama Moskop yang baik, yang bisa jadi ini yang diantar apa namanya itu namanya jadi kendala ntar pas dilihat game ya susah lawan dia nya susah ntar ngebunuhnya kita. Wah asli itu sakit banget. Oke okay, free lord seharusnya masa kita pakai begitu ada ultinya Moskop. Sabar sabar, jangan terlalu dipaksa ya guys ya. Ini ngapain ya Moskop nih? Hah? Ngapain kamu, ha? Hah? Ih, gak mati. Nice. Ampun dah, perangko, perangko. Sabar, sabar nih, ini orangnya nih. Eh, jangan, jangan, jangan. Awas kebait, awas kebait. Ih, kalau perangko kayak gitu, tiba-tiba di rumput ada orang. Tuh, biasanya kayak gitu, itu malah rata. Sabar, sabar, ke depan. Eh, lock ini, lock ini. Wah gue bingung mau lock siapa, bodo amat lah yang ada aja. Aduh aduh aduh, pasti dah perangko ini setan setan. Nice. Udah cabut 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 cabut. Lu datang ke sini lu mati. Eh kirain gue itu Moskop asli digi. Astagfirullah digi ternyata kirain gue Moskop. Tapi GG sih anjir, bisa dibalikin kayak gitu ya. GG banget tim gue lah, lumayan lah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Itulah gameplay Xbox Revamp. Hybrid dia.
hitungnya hybrid sih, soalnya bisa fisikal bisa magical. Nih, oke lah, lumayan lah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini.